Wow. Hai guys, hari ini kita mau unboxing. Ini ada paket gede banget dan isinya adalah iMac. Jadi ini adalah iMac M1 2021. Dan aku udah beli kayak sekitar 4 bulan yang lalu, tapi belum di unboxing sama sekali karena nggak sempet. Dan sekarang sempet, harus disempet-sempetin karena aku akan mulai ngedit pakai iMac ini. Langsung aja kita buka ya. Udah nggak sabar. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari berat soalnya. Gila, ini berat banget. Padahal tipis kayaknya ya. Kalian udah bereaksi, aku gak bisa lihat. Belum kelihatan. Oh iya, belakangnya merah. Satu, tiga. Takut kena, gak kena ininya. Sumpah ya, this is scary. Nah. Oke. Pelan-pelan. Cah, aku bisa ngintip, tapi ini udah mentok nih kayaknya ya. Okay, so this is the iMac. This is very tricky, guys. Okay. Okay. One, two, three. Ini power on-nya di sini ya. Tit. This is it. Kayak mainan ya. Kita lihat ini ada apa di sini ya. Sekarang kita mau buka aksesorisnya karena di sini masih ada keyboard. Ada apa lagi ya selain keyboard? I don't know. Wow. Jadi ini kabel powernya lucu banget, pink juga. Terus ada merahnya. Jadi sebenarnya ini tuh nggak pure pink ya, tapi kayak ada sentuhan merahnya gitu, which I like it. Jadi nggak boring. Dan ini lumayan berat nih. Untung nggak dibawa kemana-mana. Kalau MacBook kan ini ringan ya, jadi dibawa kemana-mana enak gitu. Next kita punya apa lagi? Kita punya ini apa sih? Oh, ini kabelnya guys yang tadi. Cet, nih colokin ke sini. Baru colok ke listriknya. Next ini ada apa? Wah, aku tahu ini pasti mouse-nya ya, iyalah. Lucu banget. Satisfying banget. Dan ini ada keyboard dan ini ada, I think ini kabel keyboardnya. Ini semua wireless tapi ada kabel-kabel ini buat ngecas doang. Tapi kalau udah penuh nanti tinggal cabut lagi gitu. Kalau nggak salah ya. Soalnya aku juga nggak begitu hafal spek-speknya. Aku suka, aku beli karena warnanya. Cakep banget ini berdua. Wow. Pink and white. Kayaknya ini udahan, gak ada apa-apa lagi di sini. Udah di make sure juga sama Raka. So ya, yeah, kita tutup dan kita geser ya karena ini berat banget. Sayang juga ini kalau dibuang ya.
Kita taruh di sini, guys. Memang tempatnya di sini. Aku sengaja custom meja pink buat si iMac-nya dan ternyata cocok banget. Taruh keyboardnya di sini. Colokin ya. Kita colok ke mana ya? Kita colok ke Kita coba nyalain ya. 1, 2, 3. Takut, baru bunyi gitu dong. Jeng, udah takut aku. Oke, buffering. Layarnya pink. Oh my god, warna pinknya lucu banget dan belakangnya merah. Ya aku udah lihat sih ini dari video Apple, tapi pas lihat langsung emang agak beda ya. And I like it. Oh wow, baru tahu ini di bawah ada. Nah, kayak ini nyalain juga guys, ternyata ada kecil banget. Oke, ini udah on, dia biru. Bonjour. Ciao. Annyeonghaseyo. Seru juga nih nonton ini, mau sampai kapan ya? Oke, kita bisa skip. To use Australian English as the main language, press the return key. Oke, ada wifi. Enak banget keyboardnya sumpah. Keyboardnya tuh kayak empuk tapi tegas gitu. Hey Siri, what's the weather? Ini dia kayak latihan English conversation. Hey Siri, what does the rest of my day look like? Oke. Dah. Finally guys, ini udah kelihatan menunya. Kita googling dulu. Natia loves pink. Yeay, keluar gang. Ini fakta mengejutkan Natia Shina. Buset. Ini ada aku pakai baju pink. So pretty. Kita cari. Boleh. Ayah, I get it. Ada kamera, aku aja baru tahu. Foto booth. Kita coba guys. Kalau kita zoom virtual meeting atau zoom atau lagi video callan sama temen lagi FaceTime-an, enter full screen. Wow. Oh, jernih banget ya. Oh my god. Hi guys. Nih kalau record, bisa direcord. Hey guys, jadi aku tuh akhir-akhir ini suka tidur kayak kebo banget. Wow, jelas banget loh. Empat kali, baru nyadar. Ada efeknya dong. Oh, lucu banget ya. Ya kayak di MacBook aja sih sebenarnya ini. Hai, Shubidubidawan pam pam. Annyeonghaseyo. Oke guys, kayaknya itu dulu yang dicobain karena yang bisa diliatin pas pertama kali setelah unboxing kayaknya itu. Untuk lain-lainnya mungkin nanti ya seiring berjalannya waktu aku kayak update-update kalau ada apa-apa. Tapi semoga gak ada apa-apa, semoga kayak performance-nya as amazing as it should be. Karena aku yakin lah ini maksudnya, ini salah satu produk andalannya Apple kan, yang memanjakan mata, tapi juga mereka pasti mikirin performance-nya harus tetap maksimal kayak produk-produk yang lain. So yeah, I'm really happy with the reality, kayak enggak ya, maksudnya di video udah sering lihat tapi pas reality, pas punya sendiri ini kayak aku suka banget sih, kayak warnanya lucu dan belakangnya ada merahnya terutama. Terus tadi quality layar, kejernihan sound oke banget so far menurut aku. So ya, yeah, kayaknya segitu dulu unboxing kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Siapa tahu ada yang mau beli juga. Kalau misalnya masih nabung, semangat, semoga kebeli. And yeah, I'll see you guys on my next video. Bye bye.